Okey. Lihat pada board ni. Okey, kita lihat situasi di sini. Kita andaikan gambar ni kita sebagai seorang peniaga. Okey, kita berniaga kedai cenderamata dan di sekeliling kita ni adalah pelanggan. Siapa pelanggan? Okey, pelanggan tu adalah orang yang membeli dengan kita, membeli secara hutang. Okey, ataupun dalam arti kata lain, duit kita ni ada pada mereka di mana mereka belum menjelaskan lagi. So, pelanggan ataupun ABT ni kita akan anggapnya sebagai aset. Okey. Setiap akaun, setiap pelanggan yang terlibat ni kita akan buka akaun mereka. Jadi kalau ada 10 pelanggan, tentu banyak akaun yang kita kena buka. Jadi untuk situasi macam ni, setiap ABT ni kita akan ringkaskan dalam satu akaun saja, iaitu kita panggil akaun kawalan belum terima. Okey, hari ni cikgu sebenarnya nak fokus kepada format saja, format akaun kawalan belum terima. Cikgu harap pelajar dapat faham. Saya tak nak awak hafal, saya nak awak faham. Okey, untuk akaun kawalan belum terima ni, okey, di sini sebelah debit, di sini sebelah kredit. Okey, di sebelah debit ni kita akan merekodkan semua urus niaga yang menyebabkan hutang kita bertambah. Manakala di sebelah kredit, segala urus niaga yang menyebabkan hutang kita berkurang. Okey, yang pertama, baki. Yang kita tahu, aset ABT tadi adalah aset. So, aset berbaki sebelah debit. So, kita akan masukkan baki BB ini di sebelah debit. Yang kedua adalah jualan. Jualan yang masuk adalah jualan kredit, jualan secara hutang. Okey, bila berlakunya jualan, hutang akan bertambah. Sebab itulah jualan kita masuk sebelah debit. Okey, yang ketiga, angkutan. Contohnya semasa belian, dia membeli dalam kuantiti yang banyak, dia perlukan perkhidmatan pengangkutan. Jadi ABT ni dia perlu bayar kas angkutan. Jadi hutang ni akan bertambah. So sama juga sebelah debit. Okey, yang ketiga, yang keempat, kemungkinan ABT ni lewat menjelaskan bayaran. ABT dikenakan faedah. Jadi hutangnya bertambah. So masuk sebelah debit. Okey, sebelah kredit pula tadi kita tahu hutang berkurang. Contohnya adalah bank atau tunai di mana ABT menjelaskan hutang. Bila ABT menjelaskan hutang, hutang itu akan berkurang. Okey, sekiranya dibayar menggunakan cek, kita akan tulis bank. Dan sekiranya dibayar menggunakan tunai, kita akan tuliskan tunai. Okay, yang kedua, contohnya adalah diskaun diberi. Semasa dia menjelaskan bayaran, kemungkinan peniaga memberi diskaun. Jadi, hutang ini akan berkurang. Yang ketiga adalah pulangan jualan. Setelah membeli, contohnya ada berlaku kesilapan. Okay, barang yang telah dibeli itu dipulangkan semula. Jadi hutang itu akan berkurang. Yang keempat adalah hutang lapuk. Hutang lapuk adalah hutang yang tidak dapat dikutip. So kita tak boleh nak buat apa. Jadi hutang tu kita akan halalkan. Jadi hutang lapuk ni kita akan masuk sebelah kredit. Okey, baki. Baki HP kan kita lihat ni ada dua belah, debit dan kredit. Selalunya dalam soalan dia akan bagi salah satu baki. Contohnya lah, dia akan bagi baki di sebelah debit di sini. Okey, so bila kita nak tutup, kita kira, kita imbangkan dia, kita perlu kira di sebelah kredit punya baki sini. Okey, jadi ini sedikit pendedahan format akaun kawalan belum terima. Cikgu nak awak study dan faham dahulu setiap butir. Saya tak nak awak apa, saya nak awak faham. Untuk next class kita akan buat latihan. Kita tengok macam mana sama ada awak faham atau tidak. Okey, jumpa lagi.